Halo, balik lagi dengan saya di channel Suspread. Jadi hari ini saya akan merekam main Final Fantasy Awakening, tapi tanpa kamera ya. Soalnya saya baru bangun dan belum mandi. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan bermain Warlord Dungeon Difficulty, alah susahnya, level 3. Maksudnya Warlord Difficulty level 3 itu adalah Memory Fracture ya. Difficulty 3. Di sini kalian akan mendapat hadiah reward Warlord Emas, Legendary Warlord. Tapi kalian harus menyelesaikan difficulty 1 dan 2 dahulu. Dan satu difficulty hanya bisa dilakukan selama satu kali dalam waktu seminggu. Kalian bisa mengulang level 2 tanpa melanjutkan ke level 3. Cuma kan sayang tidak bisa dapat legendary warlord. Untuk itu di sini saya akan bermain, kalian bisa catat BP musuhnya ya. Nah, seperti CP untuk yang level 1, maksud saya yang stage 1 di level 3 ini adalah 3739. Untuk masuk ke sini kalian perlu persiapan. Seperti yang saya lakukan yaitu menaikkan hero-hero ungu dan hero-hero emas ke merah. Seperti hero cek saya ini sudah merah. Lalu hero apa ini? Reaper of the Boreal Blade. Itu hero merah juga. Ini hero ungu sudah saya naikkan ke level orange, Braveheart, Flame Rifle dan Truth Hunter. Saya dengar sih katanya hero biru dan hero hijau juga bisa ya dinaikkan ke level ungu lalu kita mainkan. Untuk itu saya sudah persiapan summon, summon normal summon 215 scroll. Ini perlu waktu ini, saya akan langsung saja. Maksud saya lompati ya. Oke, summon-summon sudah selesai, langsung kita lanjut. Hasil dari summon sih lumayan ya, dapat hero ungu sama hero hijau bisa upgrade ke hero biru. Dan tadi saya sempat jalankan memory fracture-nya ya, tapi videonya kan saya pause. Terus saya lupa jalankan. Ya sudah, ini yang stage 1, stage 2, stage 3 bisa selesai dengan mulus, dengan lancar. Taktiknya sih nggak ada ya. Tadi saya pakai hero hero merah bintang 3 dan 2 hero ungu. Jadi satu kuat, dua lemah. Yang level 2 juga gitu. Ya saya pakai apa? Saya pakai Jack, terus pakai yang BP-nya 1500-an ya, 1200 dan 1000-an. Lalu yang level 3 saya pakai ini, siapa? LC Nimbus, Nimbus 2500 dan hero ungu. Lalu ini yang keempat, ini cuma perlu satu hero. 2467 CP-nya. Kalau pakai rem kan sayang ya, terlalu besar. Jadi pakai hero merah bintang 2. Kuat enggak ya? Kita coba saja. Bedanya sih 600-an sih. Kalau enggak kuat nanti kasih warlord. Harusnya sih mungkin enggak terlalu. Harusnya sih kuat ya. Oh. Salah-salah. Nggak kuat. Ternyata tidak kuat. Jadi harus dikasih warlord. Nah, sudah 2000, harusnya kuat.
Mayo. Bedanya apa sih kasih warlot sama enggak? Cuma nambah BP ya. Oh, suhunya bisa keluar. Oke, lumayan. Iya, suyunya membantu nih tuh. Suyu sama enggak ada warlord sama enggak. Tadi kalau enggak ada warlord kalah. Oke, lanjut ke level 5. Level 5 kita perlu CP 5481. Aduh. Mau enggak mau pakai rem ini. Sisanya pakai hero kerupuk. Oke, go. Iya, itu padahal hero ungu sudah jadi hero orange loh, tapi CP yang cuma 500. Parah kan? Oh, ini ngelawan itu apa? Kuatlah, ada rem. Hero andalan nih rem. Belum ulti remnya tuh, belum ulti aja sudah segitu. Ciat. Kayaknya terlalu kuat rem ini. Saya salah. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut ke stage berapa nih? Stage 6 ya. Stage 6 5600. 5600 pakai ini aja ya. Waduh. Gimana ini? Ini kurang 4 hero. Nggak bisa pakai ini ya. Ini. Bisa enggak? 3900. Waduh, 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 waduh. Wait, wait, wait. Nggak bisa, kurang. Gimana dong? Ini level 6. Setelah saya hitung-hitung, dua hero cukup kayaknya. Warlocknya nggak usah dipakai. Oke. Okay. Satu hero aja cukup sih, cuma kebutuhan BP-nya nggak memenuhi kan, harus 3.900 ya. Iyalah, ada hero kuning satu sudah cukup lah. Dan Kunmi ini kan ada turret ya, itu enaknya. Lo kok kalah? Belum sempat ulti. Oke, ulti. Gimana-gimana tetap hero kuning nih kuat ya kan? Oke, next ke level berapa nih? Level 7 ya. Ini saya hitung-hitung nanti pas kristal nanti sisa 4 hero. 4 hero kuning. 4 hero orange. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan selesai ya. 6.500. Waduh, waduh, waduh. Rp6.500. Ya mau nggak mau pakai suyu. Atau disimpan ya suyunya. Pakai ini aja. Pakai yang tameng, tameng. Cukup enggak ya? Oh, bisa. Kenapa kok saya hemat-hemat ya? Soalnya nanti di kristal kan kita bisa nyerang 9 kali kan? Iya, waktu kristal tuh bisa nyerang 9 kali. Harusnya sih kuat ini. Lulu lulu lulu. Damage-nya geli.
Kapan matinya? Waduh, gawat, gawat, gawat. Nggak kuat, coy. Iya nih. Ampun. Kok nggak kuat ya? Wait, wait. Berarti kasih suyu. Sisanya attacker ya. Suyu kan di depan, kasih ini aja lah. Kasih attacker juga ya. Nah. Harusnya Suyuk solo sih kuat ya. Coba lihat sih. Oh, kuat kok, kuat kuat. Kuat kuat kuat. Nggak perlu yang lain. Suyuk sendiri bisa kuat kuat. Jadi ini ekor pengaruh kayaknya ya. Mungkin kalau CP dari CP oke lah, pengaruh dari hero bintang kuning atau bintang merah ya. Cuma kalau dari kalau dikasih armor atau equip, dia semakin kuat. Gitu loh. Iya, lah buktinya hero utama kan saya bugil, nggak ada gamenya, nggak ada apa, equip orange semua, tapi nggak kuat. Sementara kalau Suyu, CP-nya lebih rendah, 3600, dia kuat. Aneh kan? Nggak bisa sama 3600. Ya gini mah nggak mau. Iya saya nemu nih, jadi tetap pengaruh equip. Kalau bintang tinggi tapi bugil ya sama aja bohong. Level sama-sama tinggi. Tuh. Lari-lari. Ayo. Ulti, ulti. Aduh, 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 aduh. Sakit ya. Wah, mati. Kampret. Kok bisa mati loh ya? Oke, lanjut. Stage 6. Show you. Jadi equip tuh kayaknya pengaruh meskipun kecil ya, bukan CP ya. Kenapa ya? Soalnya tadi pakai yang hero utama nggak kuat. Ini pakai Suyu terus banget tuh kurangnya. Game juga pengaruh nih, game equip. Ayo ulti, sakit. Nah, keluar kamu. No! Kampret. Waktu ulti malah itu. Oke, menang.
Next level berapa nih? Level 8 ya. Level 8 3500. Harusnya sih kalau solo dikasih hero ini cukup ya. Hero utama. Tapi hero utama nih saya nggak punya itu sih ya. Oh, bisa bisa bisa. Serangannya area coy. Ada summonnya lagi, summon apa itu namanya? Kuat kok. Oke, lanjut. Kayaknya ini saya kurang satu hero ini, sayang banget. Nah, iya, kekurangan satu hero. Waduh. Setsuna. 8.300. Makjang. Dapat dari mana 8.300? Pak healer aja ya. Butuh berapa sih? 5.800. Oh, bisa bisa bisa. Iya, bisa bisa. 5.800. CP-nya gede besar-besar ya. Waduh. Kuat lah di solo dokter sendirian kuat. Ulti. Lulu lulu lulu. Mati coy. Nggak kuat dokternya. Aduh. Oh, dia nggak hidup lagi ya. Kampret kan. Kan kalau kita punya game itu kan kalau punya game itu kan biasanya hidup lagi. Nah, ini ada Setsuna kuat lah. Mak-mak. Area kan bisa ngeheal juga. Aduh sakit kepala ya. Why? Padahal emakku sudah super loh ini. Nah iya. Wait wait. Ini apa sih? Nah iya kok bisa kalah ya, aneh. Ulti, nah. Oh harus dokter ini. Hahaha, dokter coy, dokter dilawan. Oke, dapat emas. Sekarang round berapa ini? Round 9 ya? Round 10. Mak jang lawan Setsuna 3. Waduh, waduh, waduh. Namanya 5.500. Setsuna lawan Setsuna ini.
Mak, tunjukkan powermu. Mak, jangan. Gimana lawannya ini? Hah? Aduh, si kampret. Gimana lawannya? Hero tinggal gini-ginian. Pasti Mbak Healer ya. Dan mati dua duluan. Ini loh mau ngeheal nggak bisa. Ulti please. Ayo dikit lagi. Ah kampret. Aduh. Pakai satu hero enggak kuat. Susah. Oke lah, mungkin sekian video tentang memory fracture atau warlord difficulty 3. Susah banget, belum mampu saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.